Bagus mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sentosa untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani Muhid, bisa dipanggil Ghani. Dan Doraemon ada figur alter ego dari saya, tempat saya untuk menyampaikan keluh kesah saya dan keluh kesah mungkin lingkungan sekitar saya seperti itu. Dan saya bekerja di salah satu korporasi swasta di Solo sebagai ilustrator, dan saya adalah seorang visual artist. Ya, pada awalnya kenal dunia seni rupa itu sejak kecil, ya sama seperti apa, seperti teman-teman kecil lainnya itu suka coret-coret tembok, tapi lebih ke interest apa, kayak lebih suka gambar itu waktu SD sih. Dalam artian pas waktu kelas 1, 2, 3 itu sering liatin kakak tingkat itu ikut porseni itu, liatin dari jendela, dan akhirnya bisa ikut porseni kan batas minimal ikut porseni itu kan kelas 4 SD, dan akhirnya pas kelas 4 SD itu ada pemilihan, aku langsung angkat tangan gitu, saya bu mau ikut gitu. Dan itu sejak ya kelas 4 SD itu akhirnya terpilih. Ya, maksudnya baru skala lokal juga sih, maksudnya belum, paling pol itu waktu itu baru sampai skala kecamatan gitu. Tapi mah di situ saya mah tambah punya ketertarikan lagi di dunia gambar seperti itu. Jadi terus merengek-rengek sama bapak ibu minta dimasukin ke sanggar, soalnya pas ikut person itu pasti kalah sama anak-anak sanggar gitu loh. Jadi sama bapak ibu mungkin gak diizin karena biaya atau apa. Akhirnya aku mencoba untuk waktu itu untuk belajarku sendiri. Aku berarti pas person itu lihat prosesnya lawanku, terus aku pelajari di habis ikut lomba itu. Jadi aku mencoba mencuri ilmu biar aku bisa, jadi tak tonton, oke caranya gini, terus tak pelajari di rumah, seperti itu sih. Nah, itu berlanjut sampai SMP ya. Dan kebetulan kan orang tua lebih mendidik saya ke dunia lebih ke pendidikan agama. Di SMP itu ke madrasah, nah, waktu SD itu gambarnya lebih kayak suasana gotong royong, suasana pasar perkotaan itu. Ya pas SMP mau ke kaligrafi, dan alhamdulillah pas MTS itu, madrasah itu, alhamdulillah bisa mewakili Karanganyar sampai ke provinsi waktu itu, ke Kebumen. Dan waktu itu lagi menambah semangat saya untuk pengen belajar belajar gambar ke institusi seni, dan kepinginannya ke sekolah menengah seni rupa. Mau masuk SMA itu sama bapak ibu tidak diizinin karena ya mungkin takut pergaulan yang negatif gitu. Jadi dimasukin lagi ke madrasah, tapi mah di situ saya kayak memiliki kekecewaan yang cukup besar sih sama orang tua. Jadi mah pelarian saya itu ke hal-hal yang cukup negatif, seperti mengenal rokok, mengenal minum, terus pacaran, mainan, dibeliin motor, di odel-odel, dibikin racing, dimodif-modif, enggak karuan kayak gitu. Tapi aku mah membuat kecewa diriku sendiri
dalam artian pas mau ke jenjang institusi, ke universitas, ke jenjang kuliah itu saya malah gagal di situ kayak, karena mungkin ide-ide saya tentang keluasan tangan saya udah kaku lagi gitu loh. Jadi saya mencoba masuk UNJ. Kan kebetulan orang tahu boleh ke seni tapi ke bidang pendidikan. Jadi bisa apa kayak lebih ke guru. Jadi ya pinginnya anaknya pegawai lah gitu. Jadi ngarahnya ke situ. Itu ke UNJ gagal, ke UNS gagal. Terus akhirnya saya pengen ke desain komunikasi visual, ke DKVC juga gagal. Dan sama keluarga itu, ya pokoknya itu kudu kuliah dan ini sudah di pegawai nantinya gitu. Dan akhirnya ya sangat ngaruh juga sih dengan kelabilan saat itu, ditawarin tante untuk masuk ke salah satu politeknik kesehatan. Dan akhirnya saya masuk ke situ dengan ke ya sedikit keterpaksaan juga, karena juga pengen sama saya, karena menurut saya sama saya masih dibiayai oleh apa, oleh orang tua, aku kudu manut sama orang tua aku gitu, demi orang tua aku juga gitu. Dan tapi malah titik balikku untuk kembali lagi belajar di dunia seni, dunia gambar atau seni rupa itu malah di pas waktu di politeknik itu. Dan kebetulan saya mengambil program studi itu rekam medis dan informasi kesehatan. Dan pas posisi ospek itu saya sukai ceritanya, suka sama seorang kakak tingkat cewek yang mengospek saya gitu. Dan karena saya mungkin bilangnya kalau saya ini introvert ya, maksudnya kurang percaya diri untuk menghadapi orang kayak gitu, jadi cara bahasa saya untuk menyampaikan perasaan saya ke seseorang yang saya suka itu ya melalui dunia gambar gitu. Jadi apa, saya gambar terus saya kasihkan ke kakak tingkat saya itu. Dan pas proses menggambarnya itu di kosnya teman saya, dan kebetulan teman saya itu juga suka gambar, jadi kayak pas gambar bareng itu kayak kepantik lagi, apa ya, kepacu lagi semangat saya untuk nyinau gambar meneh, untuk mempelajari gambar lagi gitu loh. Dan kayak apa ya, jiwa kompetisi, maksudnya bukan dalam artian untuk menjadi yang bagus atau enggak, maksudnya jiwa kompetisi ini kayak lebih seneng sinau, ada rekan kompetisinya untuk belajar gitu loh, ada semangatnya gitu. Nah itu ya mulai aku ya, waktu itu sekitar 2011 ya, saat itu aku mulai untuk komitmen untuk komitmen lagi, aku di sinau gambar ya, aku harus belajar gambar lagi ya, aku harus membuktikan sama orang tuaku, sama keluargaku kalau aku bisa entah suatu saat lagi bisa mendapatkan uang dari gambar atau menjadi seseorang dari gambar seperti itu. Ya sejak tahun 2012 setelah kegagalan saya masuk institusi seni itu, saya mulai komitmen untuk belajar menggambar ya. Saya mulai belajar menggambar ya, awalnya niru-niru dengan artwork-artwork waktu itu, lagi tren-trennya gambar tengkorak, pointillist kayak gitu. Terus niru di cover-cover band kayak gitu. Sempat juga belajar kolase, sempat juga kayak belajar cat air, sempat juga belajar pakai arsir, pensil kayak gitu. Dan pada suatu titik kayak aku gak merasakan diriku ada di gambaranku itu. Karena waktu itu saya sok-sokan filosofi, sok-sokan pengen ketok keren gambarku itu, tapi saya tidak jujur atas diriku sendiri gitu. Dan ternyata pada suatu titik aku terkena penyakit asam lambung. Mungkin seperti kayak Gusti Allah itu, kayak Tuhan itu kayak memberikan, kayak bilang sesuatu kayak mulai kabeh dari nol. Jadi kayak Tuhan menyuruh aku untuk istirahat dulu. Dan waktu itu asam lambungku cukup kronis, dan proses penyembuhan asam lambungku itu sekitar ya hampir 1 tahun. Dan waktu proses penyembuhan 2 bulan dari saya dirawat di rumah sakit itu, saya ditawarin oleh tante saya yang tadi memasukkan saya ke
Politeknik itu ditawarin untuk mengajari sepupu saya untuk menggambar untuk tugas kuliahnya dia gitu. Ya waktu itu kayak, oh ya aku males, wah males berarti tau no, wis. Dan ternyata kan tante, sama tanteku itu dikasih DP dulu 50.000 toh. Dan posisi nganggur dengan ngasih uang seperti itu ya mau-mau wae. Tapi malah itu sebuah titik balik dari saya, karena pas mengajar itu saya kayak kembali waktu tadi, kayak kembali pas aku mencoba belajar waktu SD itu, jadi kayak kesenanganku lagi tercurahkan kembali gitu. Aku udah nggak mikir lagi gambarku harus bagaimana, harus seperti apa gitu kan.